Tiba-tiba aku melayang. Tidur bertemankan khazanah bantal busuk bukanlah trend yang pelik walaupun bagi orang dewasa. Kerana terpaksa aku relakan, mungkin itulah perasaan yang bermain di jiwa seorang wanita tatkala perlu melepaskan teddy bear kesayangannya. Menurut Ain Hanini, patung merangkap bantal busuk itu telah pun menjadi teman tidurnya sejak 10 tahun lalu. Namun, memandangkan kini sudah bersuami, maka ia sudah tidak diperlukan lagi dalam rumah tangganya. Selain alasan suami tak mahu ia jadi orang ketiga, ujarnya teddy bear tersebut juga memang sudah berabuk gara-gara sudah sekian lama ditinggalkan di rumah sewa sebelum ini. Gara-gara tidak sampai hati untuk sedekah kepada orang lain dalam keadaan sebegitu, justru Ain Hanini pasrah meletakkannya di sebelah tong sampah. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku melayang menembus lapisan awan, ku hempaskan semua sedih.